Berjumpa dengan saya Yohana Nefrita. Kali ini saya akan menerangkan past tense in the narrative text. Banyak siswa yang kemarin ingin penjelasan dari saya. Oke, kita mulai ya. Yuk kita lihat bagaimana kita temukan kata kerja dalam bentuk past tense atau disebut verb 2. Kita pilih mana yang past tense pada kata kerja yang ada di cerita. Once upon a time there was a girl named Bawang Putih. She lived with her stepmother and stepsister named Bawang Merah. Bawang Putih's life was sad. Her stepmother and her stepsister treated Bawang Putih badly and always asked her to do all the household chores and blah blah blah. Ya, sudah menemukan yang mana kira-kira verb itu atau kata kerja atau past tense? Were, okay, good. Were, lived, was, treated, asked, was washing, fell, met, written. Di sini ada yang auxiliary verb lampau ya, were sama was. Kemudian ada juga past continuous tense yaitu was washing. Selain itu adalah verb 2. Lived, traded, asked, fell, met, read. Gave, looked, took, opened, found, realized, apologized, forgave. Anda tentu akan berpikir kenapa ada perubahan yang pakai ed, ada yang berubah seperti itu, found. Nah, ini ada aturannya ya. Let's see. Past tense, lihatlah di kolom regular verbs atau irregular verbs. Nah, inilah rumusnya. Kita lihat base form itu verb 1. Ada yang berubah total, ada yang hanya berubah satu huruf, ada yang juga ditambahkan ed. Ini contoh dari irregular atau berubahnya tidak hanya tambahkan ed, tapi misal tetap hit hit hit, let let, put put put, read, tapi bedanya read, kemudian drink drank drunk, break broke broken, forgive forgiven, go went gone, eat at eaten, dan seterusnya. Ini adalah irregular verb. Untuk yang regular verb itu cukup ditambahkan dengan ed, seperti kick ed ya, kemudian divide divided, dan seterusnya. Ayo kita isi kata kerja yang benar menurut Anda. He titik titik she yesterday. Pilihan Anda adalah a b c, drink drank drunk. Pilihan Anda? Okay, good. Pilihan Anda adalah yang verb 2, drank. He drank tea yesterday. Karena ini verb 2 ya, yang di kolom 2. Okay, selanjutnya Anda pelajari sendiri. You learn by yourself by browsing the other internet. It's okay. Good luck. See you. Bye-bye.